Okey, dah bersedia. Okey, baik. Okey. Huh? Yeah. Yeah. Ha. Alamak. Alamak. Penat dah ke? Yelah cikgu, dah penat lah cikgu. Dah buat banyak kerja, dah tak ada tenaga lah cikgu. Dah tak ada tenaga ni? Dah tak ada. Cikgu tengok dah sampai peluh-peluh dah, Syai. Cikgu. Apa kata kita minum dulu, Syai? Makan-makan. Cikgu siapkan sarapan dah ni. Oh, boleh cikgu. Jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan pastikan anda gunakan juga gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila keluar daripada rumah, pastikan hanya keluar untuk urusan penting saja, tapi bila nak keluar tu pakailah pelitup muka dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti anda tahu, kita ada seorang cikgu yang bersama kita untuk penerangan kita pada pagi ini, iaitu Cikgu Asyik. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean, selamat pagi. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Kau tak sihat, tak ada kat sini. Betul cikgu. Dan sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu gunakan gel pembasmi kuman? Okey. Ya, hand sanitizer ya. Macam biasa, kita pun amalkan SOP dekat studio cikgu. Kita pun dua-dua pakai memakai pelitup muka. Jarak tu lebih daripada 1 meter. Dah pun memakai ataupun menggunakan pembasmi kuman ataupun gel pembasmi kuman. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah? Okay, nama cikgu ialah Cikgu Nur Asyik Mazumi binti Muhammad Mahfuz. Oleh kerana nama cikgu panjang, boleh panggil cikgu sebagai Cikgu Asyik. Cikgu daripada SMK Bandar Tinam, Keluang, Johor. Dan cikgu dah berusia 17 tahun. Tapi bukan usia sebenar. Itu adalah usia cikgu dalam bidang pendidikan. Kejut kan? Tapi cikgu betul-betul nampak macam 17 tahun. Cikgu. Muda sangat, cikgu. Macam tu kita bodek. Okey, tak apa cikgu. Sebelum kita teruskan, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam tayang yang akan bersama kita untuk penerokan kita. Siapakah di sana? Hai semua! Hai! Baiklah, kita ada 4 orang murid daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor. Murid cikgu lah. Ya, semua ni murid-murid saya ni. Okey, baik. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Adib. Assalamualaikum semua. Hai Cikgu Asyik. Hai Abang Syah. Nama saya Adib Hazlan bin Muhammad Zura. Boleh panggil Adib. Okey, terima kasih Adib. Seterusnya kita ada Huda. Assalamualaikum semua. Hai Cikgu Asyik. Hai Abang Syan. Nama saya Huda binti Suhaimi. Boleh panggil saya Huda. Okey, terima kasih Huda. Seterusnya kita ada Mimi. Assalamualaikum semua. Hai Cikgu Asyik. Hai Abang Syan. Nama saya Syarifah Nisha Mimi binti Syed Taufik. Boleh panggil Mimi je. Okey, terima kasih Mimi je. Bukan Mimi ya. Dan terakhir sekali kita ada Mas. Assalamualaikum Cikgu Asyik. Hai Abang Sean. Hai dan selamat perkenalan semua. Nama saya Masturina Syazani Miti Musa. Boleh panggil Mas. Jom kita teroka bersama-sama. Jom kita teroka. Yes, jom kita teroka. Dan cikgu, saya nak tanya tadi kan, semasa saya tengah bersenam tadi, cikgu. Saya memang kuat bersenam lah. Tapi tengok badan lah. Cikgu. Tapi cikgu sebut tadi macam saya tak buat kerja. Apa maksud cikgu? Kenapa cikgu cakap tak buat kerja? Sebab Sean memanglah angkat dumbbell. Yeah. Tapi dumbbell Sean naik dan turun. So tak ada sesaran dekat situ. Walaupun daya Sean tu besar, tak ada kerja Sean. Itulah yang kita nak belajar hari ini sebenarnya. Apa yang cikgu dan Sean tunjukkan di awal tadi, itu sebenarnya ada kaitan dengan kita punya penerokaan hari ini. Ya cikgu. Tapi apa tu tenaga kerja, apa yang cikgu sebut yang daya? Kuasa lagi satu. Kuasa ya. Okey. So hari ini kita akan tengok 3 benda. Kita akan teroka 3 benda. Yang pertama adalah kerja, kedua tenaga, dan ketiga adalah kuasa. So ini semua kita akan rangkumkan, kita akan kaitkan dengan macam-macam yang ada dekat studio hari ini. Ya, okey. Baik cikgu, macam sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum tu saya nak nak makan sikit untuk meningkatkan tenaga saya. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Sedap ni.
Didik TV KPM. Okeylah, nak minum lah. Oh, kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwen dan juga Cikgu Ashik untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Sains. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerbangan kita. Okey, so hari ini sebelum kita nak masuk kepada yang pertama iaitu kerja, kita nak berkenalan dulu, sebenarnya nak imbas balik je. Diorang dah belajar dah masa sekolah rendah dan masa tingkatan dua. Kita nak imbas balik tentang daya. Daya. Semua orang ada daya. So apa dia daya? So daya ni sebenarnya adalah satu tolakan atau tarikan. Apa sahaja yang tolak atau tarik, kita panggil dia sebagai daya, Syan. Syan dah boleh fikir tak? Cuba kalau cikgu nak tanya satu contoh, boleh Syan? Satu contoh daya contoh yang Syan ingat lah. Daya. Oh ya cikgu. Daya graviti. Syah, pandai. Anak murid hebatlah Syah ni. Okey. So, daya graviti ni adalah satu daya yang mana ditarik ke bawah. Kita takkan, kalau kita tak ada daya graviti, buah apple yang Syah lambung ni tadi takkan jatuh ke bawah. Dia akan naik ke atas. Tak tahu sampai mana. Okey. So, good example lah. Okay. Cikgu nak tanya kepada anak-anak murid lah. Kita pilih seorang. Syah, nak yang mana ni, Syan? Cikgu, saya nak pilih Mas, Cikgu. Okey, Mas. Senyum dia. Mas, cuba bagi satu contoh yang awak ingat, Mas. Apa yang saya ingat masa saya belajar dekat sekolah rendah dulu, saya ingat daya regangan. Daya betul regangan? Semua orang ada buat getah tak? Mesti ada getah, kan? Okey. Abang Syan, ambil satu. Cikgu, saya lupa nak bawa getah rambut, Cikgu. Syan tak ada rambut. Okey, ambil satu getah. Okay, kita ada getah. Okay. Cikgu ada elastik. Okey, cuba tarik. Kita regang. Okey, tarik, Cikgu. Okey, ini adalah daya regangan sebab kita tarik. Okey, semua yang kat rumah dah tarik? Tarik, bagus. Kita tarik. Tapi jangan sampai putus. Okey. So, settle yang ini. Okey. Kita nak masuk pula kepada sesaran. Sebab untuk kira kerja ni, kita perlukan daya. Tadi kita dah ada contoh, beberapa contoh daya. Dan kita perlukan sesaran. So, kita nak imbas balik sesaran itu apa. Cikgu bagi contoh, tiga contoh yang mudah je untuk kita ingat tentang sesaran. So, sesaran dia adalah satu jarak di antara titik A pergi titik B. So, ini adalah sesaran kita panggil. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini garis lurus, walau nampak tak lurus kan? Okey, garis kedua, katakan awak naik bukit, turun bukit, pergi sana, pergi sini, berhenti dekat satu tempat, B. Sesaran kita bukanlah jumlah perjalanan. Bukan? Bukan. Itu adalah jarak, jumlah jarak. Sesaran kita adalah daripada titik A ke titik B. So, ini adalah kita punya sesaran. Sesaran, ini sesaran. Dan yang lagi tiga, ini cikgu tak ingatlah. Semua orang boleh ingat ataupun tidak benda ni. Kita daripada titik A, naik bukit, turun bukit lah, pergi sana, pergi sini, patah balik ke titik A. B kita adalah pada titik A. Rasa-rasa Abang Sean kan, ada tak sesaran? Kalau sebab sesaran tu adalah jarak, rasanya tak adalah ni. Yes, pandai lah. Sebab dia balik semula ke titik asal. Dia kembali ke titik asal. Maka tak ada sesaran. Sebab tu tadi, masa Abang Sean buat senaman, Abang Sean dia ada angkat dumbbell, turun dumbbell. So, kat situ sesarannya kosong macam cikgu sebut tadi. Maka tak ada kerja sebenarnya kita lakukan. Okey, cikgu. Saya nak bagi lagi jelas. Contoh, cikgu, kalau saya jalan ke sini. Ini ada sesaran. Ada sesaran. Okey, tapi kalau saya balik ke sini? Sesaran kosong. Okey, cikgu, kalau saya pusing-pusing? Pening, Syan, pening. Balik sini? Kosong juga. Okey, faham, cikgu. Faham. Okey. Cikgu harap semua yang ada di rumah faham tentang konsep sesaran. Jangan salah konsep. Jangan salah konsep tentang sesaran. Okey. So, sekarang ni kita nak masuk. Kita dah kenal daya. Kita dah tahu sesaran. Baik. Sekarang ni kita nak tengok pula pada kita punya kerjalah. Kerja kita. So, kerja ni nak mengira. Kita tahu kita banyak buat kerja. Tapi apa pembuktiannya? Kita buktikan dengan pengiraanlah. So, dekat sini kita ada daya darab dengan sesaran. Daya kita dah belajar, sesaran kita dah belajar. Dan kena tahu, daya ni mesti dalam unit Newton. Sesaran dalam unit meter. Kalau diberi dalam sentimeter, kena tukar tak Abang Syah? Kenalah, Ibu. Kena tukar. Diberi dalam kilometer, tukar juga dalam
dalam meter lah. So unit SI-nya adalah joule. Tapi kalau kita nak letak NM, Newton meter pun betul. Okay. Tak ada masalah. Yeah. Dan satu lagi yang paling penting, nampak tak cikgu tulis kat bawah ni? S itu adalah dalam arah daya. Maksudnya kalau macam tadi, Abang Sean jalan ke depan. Ya. Yeah. Okey, dia jalan ke depan, maka sesaran adalah ke depan. Daya adalah dia kena daya dan sesaran pada arah yang sama. Contoh kalau macam cikgu tolak sesuatu arah depan, cikgu ada daya, tolak ke depan, sesaran ke depan. Maka di situ ada arah daya yang betul lah. Sesaran dengan daya pada arah yang sama. Dia tak boleh lain-lain. Oh, tak boleh lah? Tak boleh. Dia tak boleh kalau daya kita ke bawah, sesaran ke atas. Kita tak boleh kira sebagai kerja. Salah kat situ. Cikgu, saya bagi satu contoh. Macam tadi saya bagi contoh daya graviti kan, Cikgu? Itu adalah daya tarikan ke bawah. Tapi saya tengah jalan ke hadapan, Cikgu. Saya jalan ke hadapan, maknanya sesaran saya adalah ke hadapan. Adakah itu satu kerja, Cikgu? So, tengok sini. Daya Abang Sean ke bawah. Okey. Daya graviti lah, berat ke bawah. Tapi sesaran, okey kat sini berat. Cikgu takut silap kan? Nanti kita tengok F ke bawah. Tapi sesaran ke hadapan. Sama tak arah? Oh, tak sama, Ibu. Tak sama, maka tak buat kerja. Penat je buat kerja tapi sebenarnya tak buat kerja. Ya, betul tu. Okey. So, sekarang ni kita nak buat pengiraan. Cikgu harap yang berada di rumah dan di atas talian tu dah bersedialah dengan kalkulator. Maka kat sini kita tengok. Cikgu ada satu contoh. Okey, baik, Ibu. Di sini katakan cikgu tolak kereta api ni. Tolak kereta api yang mana daya yang cikgu tolak kereta api ni adalah 3 Newton. 3 Newton ni daya daya. Cikgu tolak kereta api, cucuk dia bergerak. 30 sentimeter. Nampak? Sentimeter. Jadi dekat sini bila sentimeter kita kena tukar jadi meter. Meter. Hai, clever boy. So cikgu minta yang berada di rumah dan atas talian cuba kira menggunakan rumus yang ada berapa sebenarnya kerja yang cikgu gunakan untuk tolak kereta api ni. Okey, semua dah bersedia untuk mengira? Boleh kira sekarang. Jadi kita pilih, kita minta mereka tunjukkan di paparan. Okey. Kalau anda dah siap, anda tunjukkan di hadapan, nanti saya akan pilih lah. Dah siap ke belum? Dah. Jadi senang je ni. Senang je kira. Okey, semua tunjuk. Tunjuk di kamera masing-masing. Besar situ. Okey, mungkin kita boleh pilih saya nak Mimi je. Mimi. Mimi je. Mungkin anda boleh terangkan jawapan anda. Okey, berapa jawapan Mimi je? Saya dapat 0.9 je, cikgu. Betul. 0.9 joule. Very clever. Pandai ni anak murid ni. 0.9 joule. Betul. Okey. Sekarang ni kita dah kira. Dah kira. Dah ada contoh kira. Cikgu nak tunjuk satu contoh sebenarnya. Ini pun sehari-hari kita buat. Cikgu yakin siapa yang ada rumah dua tingkat tu buat. Mana figura cikgu yang dah terjatuh? Hidup lagi, Cikgu. Hidup lagi. Tak hidup pun sebenarnya dia. Kalau dia hidup, saya rasa kita semua lari. Okey, sekarang ini yang biasa sangat murid salah faham. Dia kira. Sebabnya ingat tadi kita nak sesaran kan? Kita nak sesaran pada arah daya. Okey, sekarang ni pemain bola ni dia bawa bola. Nampak ada bola dekat kaki ni, dia bawa naik tangga. La 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 naik tangga. Okey. So, majoriti murid dia akan kira sesarannya adalah pada yang serong ni. Hakikatnya sesaran dia adalah ketinggian tangga. Ini yang paling penting cikgu nak awak ingatlah. Sebab benda ni sangat selalu sangat salah faham. Sebab soalan dia biasalah, dia memang nak confusing sikit kan bagi murid ni fikir lebih. Dia akan bagi paksi X, paksi Y, dia akan bagi paksi X dan juga dia akan bagi yang sending. Dia minta murid cari yang mana satu sebenarnya. So yang kita akan pilih adalah yang ni. Tegak ni lah. Mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali kepada kamera. Yang 25 cm lah. 25 cm ni. Dia bergerak bawa bola ni atas, dia membawa objek dan dia bergerak pada 25 cm. Sebab kita kira sesaran dan bukan jarak kan, Cikgu? Ya, kita kira sesaran. Kalau dia tanya jarak, betul ni yang dia naik tadi ni. So kalau siapa rumah dia ada tangga, maka tak boleh kira macam inilah. Kita kira ketinggian tangga. Mungkin kita boleh minta murid kita yang ada dalam talian untuk kira berapa banyak ataupun apa ni kerja, Cikgu? Yes, kerja. Semua cuba kira kerja. 25
3 Newton, nampak? 3 Newton darab dengan 25 cm. So awak kena tukar jadi 0.25 meter. Tekan je kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Cikgu minta... Oh, belum lagi. Khusyuk masing-masing. Congak je boleh ni. Cikgu congak je. Teng, 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 teng. Sebab cikgu memang... Sebab cikgu-cikgu lah kan? Itu ayat paling biasa kita dengar. Sebab cikgu-cikgu. Okey. Okey. Huda, jawapan? Cikgu nak tengok Huda. Huda, yang lain masih lagi mengira. Tak apa. Huda tunjuk jawapan Huda. 0.75 joule. Betul. Betul lah, Ibu. Betul sangat. Okey. Last ni. Cikgu nak minta tolong Abang Sean buat satu. Okey. Kita dah tengok. Dia buat kerja ke tak? Okey. Okey. Yang berada di rumah dan di atas talian. Tengok betul-betul. Perhatikan apa yang Abang Sean akan buat. Okey, baik. So, sekarang ni, saya nak minta Abang Sean tolak dinding. Mana-mana dinding ni? Tolak. Okey, cikgu saya pilih dinding tolak, tu boleh? Tapi saya nak dinding tu bergerak 5 cm. Alamak, cikgu 5 cm memang senang, boleh. Senang, senang. Okey, saya gerak ke sini, cikgu. Okey. Okey. Okey, tadi dah panaskan badan dah. 5 cm. 1, 2... Okey, tak apa cikgu. Saya cuba lagi sekali. Saya cuba lagi sekali, cikgu. Okey, 1, 2... Hai, sampai merah dah. Merah muka Abang Sean tu. Cikgu tak boleh lah, cikgu. Dinding ni kuat. Lagi kuat daripada saya. Okey, so sekarang ni yang berada di rumah, nampak tak penerokaan kita? Nampak tak penerokaan kita? Abang Sean tak boleh tolak dinding. Maka penatlah dia kerja macam mana sekalipun. Tapi dia buat kerja ke tak sebenarnya? Adik, cuba Adik jawab. Abang Sean ni tadi buat kerja ke tak? Saya rasa Abang Sean dah buat kerja pun sebab dinding dia tak bergerak langsung. Habis tu nak bayar gaji dia tak? Dia tak buat kerja ni? Maksudnya tak payah kot sebab tak buat kerja. Apa ni? Yes! Kita jangan bagi kerja Abang untuk Sean cuma kerja. Okey cikgu, tapi kenapa dia tak ada kerja cikgu? Okey, sebab kita tak ada sasaran. Nampak? Tak ada pergerakan. Tak ada sasaran. Maka tak adalah. Jangan bagi Abang Sean gaji. Okey, dia tak buat kerja. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan rumus tadi cikgu, W sama dengan F darab dengan S ataupun daya darab sasaran. Kalau sasaran tu kosong ataupun sifar, maknanya... Terus. Menjadi sifar lah. Maknanya tak ada kerja lah. Tak ada kerja. Oh. Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba ada sasaran tak ada daya? Siapa yang tolak? Tak boleh lah cikgu. Lain tu. So, kalau tak ada daya, tak ada sasaran, kosong. Tak ada daya kosong, sasaran bergerak. Tiba-tiba bergerak kan? Tak tahulah siapa yang tolak. Pun kosong, kerja kosong. Kalau ada daya, tak ada sasaran, juga kosonglah kerja kita. Umpama tak buat kerja macam Abang Syul hari ini. Cikgu. Cikgu, saya ada lagi satu, cikgu. Okey. Cikgu, hari itu suruh saya bawa bakul kan, cikgu? Ya. Okey, cikgu. Saya buka, saya bawa bakul ni, cikgu. Okey. Okey. Kenapa cikgu suruh saya bawa bakul, cikgu? Okey. Kenapa bawa bakul? Sebab nak tengok ni. Okey. Cikgu nak saya bungkus balik rumah? Boleh je, cikgu. Boleh. Nak yang mana? Saya nak semua. Okey. Nampak tak? Abang Syul duduk statik kan? Okey. Statik. Sekarang nak bayar balik. Okey? Statik. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Antara Abang Syul dan juga cikgu, Mimi Jer. Siapa yang buat kerja sekarang ni? Saya rasa cikgu yang buat kerja. Yes. Cikgu menang? Cikgu benar. Tapi cikgu saya bergerak. Yang tengah angkat sekarang, cikgu. Berat kan? Berat. Tapi dia tak bergerak. Yang menggerakkan objek tu adalah cikgu. Nampak? So, maka cikgu yang menggerakkan objek, maka cikgulah yang buat kerja. Gaji Abang Sean, mari sini. Macam tu, cikgu. Okey. Sekarang saya fahamlah, cikgu. Okey. Tapi yang tadi kan, cikgu, sebab cikgu dah sebutkan berkenaan dengan kuasa, berkenaan dengan tenaga. Lepas ni kita akan belajar, cikgu. Kita akan teroka lepas tu lah. Teroka lepas ni tentang tenaga dan juga kuasa pula. Kita nak tengok lepas ni kita lawan lagi, Okey, cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, kalau anda nak tahu apa itu kuasa, apa itu tenaga, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, manusia tidak dapat merasa makanan tanpa air liur. Kembali semula ke teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ashik untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu sains. Sebelum kita berehat, kita dah belajar mengenai
kerja di mana kita dia terlibat ataupun dia melibatkan daya dan juga sesaran. Kan Igu? Ya, betul. Okey, dan sekarang apa yang kita akan teroka, Igu? Okey, sekarang ni kita nak teroka dulu tentang tenaga. So, nampak tak ni tadi? Yeah. Abang Sean dah pegang sebakul buah yang tak buat kerja tadi kan? Yeah, dia tak buat kerja sebakul buah ni tadi. So, kenapa sebenarnya ni kita kena makan? Ini sebenarnya dalam piramid makanan yang sekarang yang baru sangat KKM buat, buah-buahan adalah sebagai yang pertama. Bukan lagi karbohidrat lah, buah-buahan. So, kenapa kita kena makan ni sebenarnya? Kita nak tanya murid ke atau Abang Sean nak jawab? Saya rasa kita tanya murid, Igu. Okay, kita uji kefahaman mereka, Igu. Okay, kita tanya murid-murid. So, murid-murid, kita nak tanya siapa di sini? Mas? Okay, Mas. Kenapa, Mas? Kita kena makan? Nanti dia kata saja je pilih saya dengan cikgu ni. Okay. Kita kena makan sebab kita perlukan tenaga untuk membuat kerja. Okay, Mas suka makan? Suka makan. Kita tengok dia comel macam itu, kita tahu dia suka makan kan? Ya. Okey. Sean suka makan? Ah, cikgu, saya suka makan. Macam pepatah kan, kita makan untuk hidup, cikgu. Saya hidup untuk makan. Pepatah yang bagus tu. Hidup untuk makan. So, sebenarnya tenaga ni adalah keupayaan kita untuk buat kerja. Kita ni larat ke tak larat kita buat kerja, kita perlukan tenaga. So yang kat rumah tu, murid-murid yang dekat rumah di atas talian tu sebenarnya dah makan ke belum ni? Cikgu nak tanya Huda, sarapan apa tadi Huda untuk ada tenaga? Sarapan roti. Roti. Jawapan paling senang. Roti. Roti kosong ke, roti dengan mentega ke, keju ke? Roti apa Huda? Roti bakar. Roti bakar. Okey, so dah ada tenaga kan? Kita nak sambung lagi ni. Banyak lagi yang awak nak kena kira dan sebenarnya cikgu dan Abang Sean ni ada benda nak buat lagi ni. Dah bersedia? Dah? Kalau dah, cuba bagi mini love sikit kat cikgu. Pandai tu. Okey, dah bersedia. Apa yang kita nak buat? Okay, so sekarang ni, oleh kerana kita dah definisikan tenaga ni sebagai keupayaan untuk kita buat kerja, maka unit dia sama je macam kerja tadi. Okey. Tak ada tenaga, kita tak makan, kita tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, kita tak boleh buat kerja. Okey. So sebab tu kita kena makan. Kalau tengoklah kalau macam dalam bulan Ramadan kan. Siang pernah cuba puasa tak? Pernah, Igu. Penat tak? Penat, Igu. Saya tak boleh, saya tak boleh tahan satu hari, Igu. Susah, Igu. Sebab tak ada tenaga kan? Tak ada, Igu. Sebab tak ada tenaga. Sebab tu kena sahur sebelum nak puasa sebab kita nak simpan tenaga tu. Tapi still lagi kalau kat sekolah tu budak dia macam slot bergerak. Dia tak macam tu. Okey. So sekarang ni selepas kita tengok tenaga sebenarnya kita nak kaitkan dengan kuasa. Kuasa? Yes, kuasa. Okey. Okay, so sekarang kita tengok ni. Sorry. Okey, kuasa. Kuasa ni sebenarnya adalah kadar kita buat kerja. So apa sahaja kalau dalam sains, bila disebut kadar, dia mesti ada kaitan dengan masa. Ada kaitan dengan masa lah. Okay. So, sekarang ni, yang kat rumah, tengok sekejap lagi cikgu nak tanya ni. Cikgu nak, Abang Sean pakai ni. Okey, boleh, Igu. Kita tengok dia menggelongsor ke tidak. Cikgu pun pakai, satu. Taklah begitu licin, Igu. Okey, tak licin. Kalau tak, kita letak gam ni. Okey, so, nampak tak? Dekat kepala Abang Sean ada 50 joule kerja. Dekat cikgu pun 50 joule kerja. Okey. Tapi kita bagi Abang Sean birulah sebab lelaki kan. Boleh je. Okey, kita akan angkat dumbbell ni ke atas. Okey, 1 2 3. Aduh beratnya. Nampak tak? Cikgu ambil masa 0.5 saat. Tapi Abang Sean pantas 0.2 saat. Sekarang ni nampak tak perbezaan masa? Kerja sama je ni, cikgu dan Abang Sean. Sekarang ni masa. Okey, cikgu nak tanya Adib. Antara Abang Sean dan juga cikgu Ashik, siapa yang paling berkuasa ni? Kali ni saya berpilih, saya berpihak pada Abang Sean lah sebab Abang Sean kuat. Oi, tak boleh jadi ni. Dia tak geng cikgu hari ni, kali ni. Okey. So betul. Abang Sean ada kuasa yang lebih kuat daripada cikgu lah. Memang tak larat ni 3 kilo ni Sean. Tapi kenapa, Ego? Okay, kenapa saya lebih berkuasa? Kenapa Abang Sean lebih berkuasa? Maka kita nak buktikan. Cara kita nak buktikan tu adalah dengan kita buat pengiraan. Sebab kalau dalam saintifik ni, dalam sains kan, ahli sains ni,
dia buat apa sahaja pun dia mesti ada pembuktian. Okay. So kita tak boleh secara mata kasar aja. Yeah. Maka kita nak buktikan dengan menggunakan rumus ni lah. Okay, rumus ni adalah kuasa sama dengan kerja bahagi masa. So sekarang ni cikgu nak minta yang berada di rumah dan di atas talian anak-anak murid cikgu ni kira. Nampak ni cikgu dan Abang Sean, kerja kami 50 joule. Ya. Yeah. Okay, steady lagi Abang Sean? Steady. Okay, steady. Yeah. Okay, masa untuk Abang Sean 0.2 saat, masa cikgu 0.5 saat. Sekarang cuba kira berapa kuasa Abang Sean yang berkuasa sangat tadi dan berapa kuasa cikgu Insan yang lemah ni. Ha. Dan cikgu, lagi satu masa sementara mereka mengira, cikgu, saya ada macam perasaan cikgu, bila kita angkat pemberat ni tadi, kita kena biarkan ke atas cikgu dan kita tak turun balik. Kenapa? Ya, ha, ini yang tadi kita cerita. Kalau kita angkat ni atas, ya. Dia ada sesaran kan? Sean, ingat tak Abang Sean jalan tadi? Ah, okay. Ya. Tapi bila dia turun bawah, yeah. Apa jadi? Dia kembali ke kedudukan asal kan? So, apa jadi dekat sini dengan sesaran dia? Oh, kosong ego. Kosong. Buatlah, angkatlah dumbbell. Aduh, beratlah Sean. Sean angkat. Angkatlah dumbbell macam mana sekalipun. Yeah. Okay. Angkatlah dumbbell macam mana sekalipun. Hmm. Kalau dia kembali ke kedudukan asal, kerja kita kosong. Peluh ni peluh. Cikgu peluh dah Sean. Oh, Sean lagi peluh. Okey, saya pakai banyak lapisan. Tak nampak. So, kat situ nampak tak Sean? Bila, oh hilang dah cikgu lukis tadi. Okay. Bila sesaran tu dia kembali, objek tu kembali ke kedudukan asal, yeah. Maka di situ dia tak ada sesaran. Bila tak ada sesaran tu tak ada kerja. Tak ada kerja. Bila tak ada kerja tu tak bolehlah kita nak kira kuasa. Ya, betul. Sebab bila kerja kosong, bahagilah dengan apa sekalipun. Ini matematik mudah ni anak-anak murid di rumah. Yeah. Kosong bahagi dengan apa-apa tak ada. Yalah. Kita tak ada buah nak bagi dengan orang yang ramai. Memang kita tak boleh bagi apa-apa. So kosonglah, tak ada kuasa. Ya, maka betul. Lepas ni nak buat senaman tak? Banyak-banyak kali? Lepas ni aku masa rehat nanti kita buatlah aku. Okay. So yang di talian, dah bersedia? Tunjuk jawapan masing-masing. Tunjuk jawapan masing-masing. Guru Abang Sean. Okey. Abang Sean 250. Okey, 250. Memanglah lebih banyak ni daripada cikgu ni. Oh, banyak tu. Ya, dan sebenarnya untuk kerja ni kita punya unit SI kita adalah watt. 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 Kalau tadi kerja dan juga tenaga, unitnya joule. Yeah. Sebab nanti kita nak nyanyi ni. Kita nak nyanyi ada joule. Sekarang ni kuasa, unitnya adalah watt. Siapa yang tulis tadi tak ada jawapan watt, boleh tulis watt lah. Betul kan jawapan? Tu Mas dia senyum dia tu, dia tak buat letter. Okey, watt eh? Okey, semua dah dapat? Okey, so betul tadi. Cikgu hanya ada 100 watt, Sean. Ya. Yeah. Sean dapat 250. Ya. Yeah. Kali ni Sean menang. Tadi kita tak bagi dia gaji. Sekarang kita boleh bagi balik. Oh, boleh. Aku boleh. Pasti, cikgu. Boleh bagi balik gajinya. Okey, sekarang ni kita nak beralih kepada satu replika lah. Yeah. Satu replika. Abang Sean nampak tak ni? Okey. Comel kan? Comel. Cikgu buat sendiri ke? Saya ada engineer yang buat. Wow. Okey. Okey. So sekarang ni, nampak di sini. Kita ada nanti sepasang. Nanti saya alihkan yang ni. Takut nanti. Buat kerja. Okey. Okey. So sekarang ni, pada origami yang telah disediakan ni, kita ada sepasang. Sepasang. Abang Chong rasa ni apa haiwan ni? Cikgu, yang ni musang ya? Bukan musang. Oh, tupai. Tak sampailah hajatnya. Tupai betul. Tupai. Okay. Okay, ada sepasang tupai. Tupai ni, dia nak dia minta lah suami dia yang pergi panjat pokok untuk carikan makanan untuk dia lah. Okay. Okay, so dia naik. Cikgu ni pun tak tahu ni dia berhenti kat mana ni. Okay, dia berhenti dekat sini. Okay. Si suami ni mempunyai daya. Nampak tak kat sini? Yang kat rumah boleh nampak 0.5 Newton. Okay? Yeah. Dan dia bergerak setinggi. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjukkan betul-betul. Nampak tak? Ketinggian ni kita ambil yang lurus. Yang menegak, bukan yang sini. Sebab kita kira sesaran. Ingat tak tadi yang gambar tangga cikgu, replika tangga cikgu tadi? Kita tak ambil yang condong ni lah. Kita ambil yang tegak dekat sini. So 2.5 meter dah siap kat sini. Dan betapa pantasnya dia bergerak, dia naik tu dalam masa 0.5 saat sahaja. Wow, laju dia. Laju sebab dia kecil. Dia ringan, so dia laju naik atas. Kalau dia gemuk pun dia laju juga, cikgu rasa. Yeah. Tupai kan laju. Ya, tupai memang lajulah. Okey, so sekarang ni yang berada di atas talian, empat orang yang hebat ni. Cikgu minta awak kira berapa kerja sang suami. Kira dulu kerja dia berapa.
dah dapat kerja, kira pula berapa kuasa dia. Adakah dia lebih berkuasa daripada Abang Sean? Atau lebih berkuasa dari cikgu? Atau dialah yang paling lemah di sini? Kita nak tengok. Okeylah, kita ingatkan balik, cikgu. Rumus untuk kerja adalah daya didarabkan dengan sesaran. Okay. Tapi ada syarat, sesaran? Oh, sesaran dan daya mestilah pada arah yang sama. Ya, sesaran dengan daya itu mesti yang sama. Kalau daya ke kanan, sesaran juga ke kanan. Ya. Dia tak boleh kalau daya ke bawah, sesaran ke kanan. So, kosong kat situ. Okey. Okey. Dah dapat semua? Dah. Okey, dah dapat. Okey. Semua paparkan. Paparkan masing-masing. Awak punya jawapan dekat kamera. Cikgu nak tengok. Kerjanya adalah 1.25 joule dan dia hanya mempunyai kuasa 2.5 watt sahaja. So rasa-rasanya cikgu lagi berkuasalah. Abang Sean, kita tolak tepi. Ini pertandingan antara cikgu dan juga tupai. Abang Sean dia dah menanglah tadi. So sekarang ni antara cikgu dengan tupai, cikgu lagi berkuasalah. Sebab tadi ingat kan, cikgu dapat 100 watt. Sekarang tupai ni dia hanya 2.5 watt sahaja dekat sini. Okey, dapat semua? Dia dapat yang ni. Okey, sekarang ni sebenarnya cikgu nak tunjuk. Abang Syam boleh tarik tu? Yang ni cikgu? Yang ni tadi sebenarnya tertinggal pula, okay, kita nak tunjuk. Mungkin saya alihkan benda yang ada kat atas. Okey, tak apa, kat depan ni pun boleh. Okey. Saya letak atas sini cikgu. Okey, di sini ya. Baik. Sebelah sini. Sini ya. Okey cikgu. Okey, kat sini. Kejap cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak kita tengok balik yang tadi. Sebabnya cikgu terlupa pula tadi, seronok sangat dengan Abang Sean tadi kan. So, sekarang ni cikgu nak minta Abang Sean pakai ni. Pakai lagi atas kepala ada, dekat tangan ada. Masuk. Masuk. Ya. Macam ni. Okey ya. Okey. Semua nampak kan? Cikgu nak tanya Adib, nampak tak dekat tangan Abang Sean tu berapa Newton, Adib? Tak apa nampak lah cikgu. Okey, tak apa nampak. Okey, kita minta zoom in. Kita zoom masuk. Itu dia. Okey, nampak. Berapa dip? 3 Newton. 3 Newton. Ini adalah daya dekat tangan. Bukan daya Abang Sean lah. Tangan je. 3 Newton. Kesian lah kalau satu badan tu 3 Newton. Okey. Sekarang ni, cikgu nak minta Abang Sean tarik laci yang dekat atas ni. Okey. Okey, dengan tangan tu tarik laci ni. Saya tarik dari sini cikgu. Sini boleh. Tarik ke saya. Tarik ke sini. Okey. Okey. Okey, kejap, saya kena tunjukkan 3 Newton ni. Ya. Okey, saya tarik cikgu. Tarik. Joy. Okey. Okey. So sekarang semua nampak tak? 3 Newton, abang tangan Abang Sean tarik 25 cm. Ya, tarik laci ni sejauh 25 cm. Sekarang ni cikgu nak tanya, kita boleh kira apa dekat sini? Huda. Ada daya, ada sesaran. Kita boleh kira apa, Huda? Kita boleh kira kerja, cikgu. Ya, betul. Kita boleh kira kerja. So, Abang Sean buat kerja ke ni? Buat. So, dapat gaji lagi? Ya. Okey. So, Abang Sean buat kerja. So, sekarang ni cikgu nak semua orang cuba kira. 3 Newton darab dengan 25 cm. Cuma 25 cm ni awak kena tukar jadi unit apa, Abang Sean? Meter, cikgu. Unit meter. Yeah. So, dia akan jadi 0.25 meter. Okey, tekan kalkulator. Yang berada di rumah tu tekan je kalkulator. Dapat tak? Okey, khusyuk nampaknya anak-anak murid kita tu. Tersenyum-senyum dia. Okey, Abang Sean tolak. Sian boleh, dia. Boleh. Tapi nanti sesaran menjadi kosong, cikgu. Yeah. Saya pegang je lah, cikgu. Walaupun tangan dah tak boleh rasa dah, cikgu. Sangat pandailah. Dia memang dapat. Sesaran akan jadi kosong kalau tolak balik ke dalam. Yeah. Tak apa. Demi murid-murid cikgu, saya sanggup pegang. Okey, terima kasih. Sebabnya buat kerja kan? Buat kerja. Kalau tidak, tak dapat gaji, cikgu. Ya. Kita punya target. Kena buat kerja. Okey, semua dah dapat. Okey, cuba paparkan berapa kerja Abang Sean kali ini. 0.75 joule dekat situ. Okey, 0.75 joule. Betul tak betul? Kita kira 0.25. Okey, betul. Okey, betul. So, kenapa dekat sini? Okey, Abang Sean, boleh? Okey, boleh. Alamak. Penat dah. Okey. So, kenapa dekat sini? Okey, dia punya nilai kerja Abang Sean tu rendah sangat. Oh, kenapa itu? Kenapa? Sebab tangan je yang tarik. Okay, tangan je yang tarik dan laci ni ringan. Ya. 3 Newton je dah boleh. Tapi kalau Abang Sean nak kena tolak meja ni. Ya. Dia bukan tolak dinding. Dinding memang kosong lah. Tolak meja ni berat kan? Maka Abang Sean akan guna seluruh tenaga. Seluruh tenaga. Bukannya tangan je tau. Seluruh tenaga kita akan gunakan untuk tolak
meja. So bila seluruh tenaga kita tolak meja, kita punya daya kita akan besar. Bila lagi besar, maka kerja kita apa, Mimi? Kalau daya kita besar, kerja kita besar ke kecil, Mimi? Besar. Kerja kita besar. Sebab itulah, kalau tangan je yang bergerak, tangan je lah sikit. So dia depend sebenarnya, bergantung sebenarnya kepada daya yang kita buat. Macam tadilah bila Abang Sean tanya, kalau tak ada daya apa jadi? Kosong lah, Cikgu. Kosong lah, tak adalah kerja kan. Cikgu, saya sebenarnya ada lagi satu soalan untuk memik kita. Sebab kita nak aplikasikan daripada kerja tu benda yang sama, contoh yang sama. Cuma sekarang kita gunakan faktor masa pula, Cikgu. Boleh. Abang Sean nak tanya apa? Saya rasa daripada sini, Cikgu. Semua bersedia. Daripada sini, kan 3 Newton kan, Cikgu? Kita guna benda yang sama, Cikgu. Boleh. Macam soalan pecahan, Cikgu. Pecahan daripada kita soalan yang sebelum ni. Kita panggil anak soalan. Anak soalan? Ya, anak soalan. Ibu lah, sekarang anak. So yang ni, Cikgu, 3 Newton. Saya tarik yang ni. 25 sentimeter. Dalam masa 0.5 saat, Cikgu. Dalam masa 0.5 saat. Cikgu nak semua kira. Tadi awak dah dapat kan berapa kerja? Kelam kabut dia. Soalan cepu emas ni. Cepu cemas. So, dapat. Mas dia senyum je. Sepatutnya mereka dah ada jawapan dia. Untuk kerja dah ada jawapan. Ya, kerja dah ada jawapan. Awak tinggal bahagi je dengan ni. Ya, betul. Tring, 0.5 saat. Maknanya 0.75 bahagikan dengan 0.5 saat. Kita akan dapat jawapannya berapa. Lepas ni jangan Sean setiap kali buat kerja je set masa, Kena kira kan? Bila bos tanya, kenapa buat kerja lama sangat? Saya tengah kira, bos. Sebab saya nak aplikasi kursus. Betul. Dah dapat? Berkerut semua. Dah dapat? Adik dah? Adik sedang mengira? Dah, semua paparkan. Dapat berapa dia punya kuasa? 1.5 watt. Ya, betul. Maka, nampak tak? Ingat tak tadi? Si tupai ni, berapa watt? 0.25 watt, betul tak? So maknanya tangan Abang Sean ni lagi berkuasa lah. Ya, betul. So dekat sini, kita dah dapat kaitkan sebenarnya. Kalau kita nak kira kuasa tu, kita perlu buat kerja. Kalau kita tidur je, memang tak ada kuasa lah. Sebab tu orang kata, awak ni tidur je, tak buat kerja. Yes, betul, kita tak buat kerja. Kita jangan marah orang tu. Bukannya kerjaya saya adalah seorang pentidur. Tak ada. Sebab tidur tu adalah tidak buat kerja sebenarnya. Tidur tak buat kerja. Kalau berfikir, Abang Syah, cuba berfikir. Penat tak fikir? Penat, Ibu. Habis buat kerja ke tak? Tak. Dari segi sains tak buat kerja. Dari segi sains tak buat kerja sebab otak Abang Sean kat mana? Dekat sini. Masih di sini. Tak bergerak mana-mana, Cikgu. Kreatif Cikgu keluar tu benda lain lah, Cikgu. Takut. Saya lari dulu. Baiklah, Cikgu. Saya rasa kita dah faham dah konsep kerja dengan konsep kuasa dan juga tenaga yang baru kita sebutkan tadi berkenaan dengan makanan. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, kening memainkan dua peranan penting, iaitu melindungi peluh memasuki mata dan membantu kita untuk mengekspresikan emosi. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Ashik untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu sains yang kita telah pun menerokai berkenaan dengan kerja, tenaga dan juga kuasa. Dan sebelum kita mengakhiri penerokaan kita, apa kata Cikgu boleh berikan sedikit rumusan daripada penerokaan kita, ataupun kita boleh tanyalah murid-murid kita yang ada dalam talian apa yang mereka mendapat daripada penerokaan kita. Betul tu. Sebab ni oleh kerana ini penerokaan, so kita minta muridlah yang buat kesimpulan sebelum Cikgu tambah tolak apa yang penting. So sekarang ni, kita nak pilih yang mana ni, Abang Sean, untuk beri kesimpulan tentang kerja? Cikgu, saya nampak kuda macam sangat serius, Cikgu. Dia memang. Abang senyum. Itulah dia. Huda. Cuba Huda buat kesimpulan. Kesimpulan tentang kerja. Apa yang saya teroka, kerja ialah hasil darab, daya dan sesaran dalam arah daya dan unitnya ialah joule. Betul, Cikgu? Betul, betul, Huda. Sebabnya paling penting kat sini, Cikgu nak
semua murid-murid yang di rumah ke, anak-anak murid cikgu di talian ke, kena highlightkan perkataan. Sesaran tu mesti dalam arah daya. Itu sangat pentinglah. So, sebab nanti kita tak naklah kita tersalah tafsir kerja itu apa. Macam Abang Sean lah, dia tak buat kerja sangat kan hari ini. Kan. Cikgu jangan kuat sangat, nanti majikan saya dengar. Kemudian kita nak tanya tentang, kita dah ada kerja. Kemudian kita tanya tenaga. So, depan Abang Syar ada makanan kan? Kita tanya tenaga. Kang tanya dekat Mas, dia terasa pula. Lah, kita dah tanya tadi kan? Kita tanya Adib. Okey Adib. Yes, apa yang Adib Adib boleh ingat tentang makanan? Dan cuba kaitkan dengan tenaga. Bila kita makan, kita dapat tenaga. Tenaga tu kita nak buat kerja. Kalau nak buat kerja, mesti ada tenaga kan? Betul. Kalau kita nak buat kerja, kita kena ada tenaga. Mimi Jor. Mimi. Mimi, okay, apa you need untuk tenaga tadi ni, Mimi? Jul. Dia sama dengan kerja. Ya, betul. Jul, dia sama dengan kerja. Kerana kerja itu, tenaga itu adalah keupayaan kita untuk kita buat kerja. Sebab itulah dia punya unit tu sama. Okey, boleh ingat ni? Unit dia kena sama. Okey, kemudian kita belajar apa lagi tadi? Ingat tak, Abang Sean? Kita dah ada kerja. Kita dah ada tenaga. Kemudian kita ada lagi satu yang berkaitan dengan masa. Lagi satu tu adalah kuasa. Yeah. So, sekarang ni kita minta Mas. Dia dah senyum kat situ. Okey, Mas. Apakah dia kuasa? Ataupun awak nak bagi contoh cikgu dengan Abang Sean tadi, siapa yang berkuasa tadi? Ingat tak? Siapa lagi kuasa? Abang Sean ke cikgu? Abang Sean. Ni balik sekolah ni cikgu potong. Alamak. Abang Sean juga dia. Okey, Abang Sean lagi berkuasa. Dah masuk pangkap dia. Abang Sean lagi berkuasa berbanding cikgu. So, apa dia kuasa? Kuasa ialah kadang melakukan kerja dan unit SI dia ialah what. So dalam kuasa sebenarnya kita penting tengok masa. So kena ingat. Sebab tu dia ada kaitan dekat sini. Kita ada kerja, yang mana kerja tu nak buat kerja kena ada daya. Nak ada daya kita buat kerja ni kena makan, kena ada tenaga. So nak kira kuasa, kita dah ada, kita dah buat kerja ni tadi, baru kita boleh kira kuasa. Kalau kita tak buat kerja, kita tak ada kuasa. Tidur tak ada kuasa. So, tak payahlah nak kira berapa jam tidur. Aku berpuasa berapa? Kuasa saya masa tidur berapa? Tak payah sebab tidur itu tidak dinamakan sebagai kerja. Tak payah nak 6 jam tidur sehari baru berkuasa. Tak. Tak boleh macam itu. Okey. Dan unitnya adalah dalam unit watt lah tadi. Dalam unit watt. Kena ingatlah. Dan kuasa tu sebenarnya dia tidak hanya untuk kita lah, Abang Sean. Bukan hanya untuk manusia sahaja kuasa tu. Sebenarnya dalam topik kita, subtopik kita ni memang kita cerita tentang kita je. Tapi kuasa tu sebenarnya kita dia boleh dipecahkan kepada kuasa mesin. Apa saja mesin, itu ada kuasa juga. Macam contoh macam kereta. Ada dua kereta. Okey. Dua-dua mempunyai kerja yang sama. Tapi destinasi yang dituju tu dia ambil masa yang berbeza. So kat situlah kita boleh tengok berapa kuasa kereta ni. Tapi Abang Sean tahu tak? Kalau kita nak tengok tentang kuasa, biasanya orang kaitkan dengan kuda. Kuasa kuda. Kenapa agaknya? Kenapa kita bukan kata 10 kuasa kucing? Kita kata 10 kuasa kuda. Sebab kuda lagi besar daripada kucing itu. Itu hakikatnya memang kuda lagi besar daripada kucing. Tapi sebenarnya dekat sini kuda ni dia memainkan peranan sebab kuda ni dia mempunyai tenaga yang sangat besar. Dia boleh berlari. Berlari dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kalau kita tengok daripada zaman dahulu pun memang kuda tu banyak digunakan dalam peperangan. Lepas tu kalau rajin tengok cerita-cerita sejarah zaman dulu, kuda digunakan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun sebab kereta kuda pun ada. Kereta kuda. Dia tak ada kereta kucing. Ada kereta kuda. Sebab tu banyak yang kita nak, kalau cari mesin dekat luar, mereka akan cari berapa kuasa kuda. Lagi-lagi kalau motorboat. Boat kan, dia akan cari berapa kuasa kuda. Dia tak tanya berapa watt. Dia tanya berapa kuasa kuda lah. Sebab itu, kuda ni memang dia
kuat, dia berkuasa. Sebab tu orang guna kuda sebagai untuk menggantikan pencarian kuasalah bagi sesuatu objek tu. Dan lagi satu saya nak tanya cikgu, sebab kita dah tahu dah apakah elemen-elemen yang terdapat. Contoh untuk rumus kerja ya. Rumus kerja tu ada daya dan juga sesaran. Ya betul. Dan untuk kuasa pula ditambah pula ataupun memang mempunyai salah satu elemen dia adalah masa. Masa. Apakah hubung kait yang kita boleh kaitkan kalau contoh kalau kita nak agak-agakkan contoh macam ada macam dua agak benda. Kita dua tadi kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok siapa boleh hubung kaitkan di antara kerja dan juga masa. Nampak tak tadi kerja cikgu dengan kerja Abang Sean kan sebelum awak buat pembuktian, awak terus tahu Abang Sean tu lagi berkuasa. So macam mana awak kaitkan sebenarnya kerja dan juga kuasa? Cikgu minta Mimi. Ya, cikgu. Okey, cuba Mimi kaitkan. Okey, apabila masa yang diambil untuk melakukan kerja itu singkat, maka kuasa dia adalah lebih tinggi. Betul tak, cikgu? Betul, kuasa dia lebih tinggi. Sebab tu sekali pandang je tadi antara cikgu dan juga Abang Sean, awak terus pilih Abang Sean kan? Memang nak kena semua ni. Semua pilih Abang Sean sebabnya Abang Sean lebih berkuasa disebabkan kita tengok masa ni tadi. Membuat sesuatu kerja dengan lebih laju, cikgu. Ya, lebih laju, masa lebih yang pantas. Singkat. Yes, masa yang lebih singkat. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan atau sebelum kita mengakhiri, mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan yang singkat sikit, ataupun berikan yang sikit-sikit. Okey. So, sekarang ni cikgu cuma nak ingatkan awak, untuk cari kerja kita kena ada daya dan juga sasaran. Tolong highlightkan, sasaran mesti pada arah daya. Kemudian nak melakukan kerja kita kena ada tenaga. So kita kena makan. Kita kena ada tenaga. Yeah. Dan bila kita nak kira berapa kuasa kita ketika melakukan kerja, kita kena ada masa. Sebab kita nak bahagikan kerja dan juga masa ni sebenarnya. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, juga kepada memik kita yang ada dalam talian, iaitu Mas, Adib, Huda dan juga Mimi. Mimi Jer baru masuk lagi. Abang masuk balik. Terima kasih kerana bersama kita. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri ataupun sebagai penutup untuk penerangan kita hari ini, kita ada satu lagu, cikgu. Yeah. Untuk bagi memahami lagi penerangan kita hari ini. Jom kita ke hadapan, cikgu. Okey, yang kat rumah cikgu dah bagi kan. So boleh sama-sama tepuk tangan dekat rumah ya. Sesiapa yang pengakap dia mungkin pernah dengarlah lagu ni, tapi liriknya cikgu ubah. Dia, sebab cikgu pengakap, maka kita ambil mood pengakap kat situ. Okey, boleh je cikgu. Okey, jom kita tunggu lagu ya, cikgu. Okey, kita tunggu dulu. Music dia. Happy yay yay yay, happy yay yay yay. Mari kita imbas bersama. Bersama. Tenaga kuasa, rutin harian kita dalam hidup kita semua. Semua. Happy yay yay yay, happy yay yay yay. Jol unit kerja dan tenaga. Tenaga. Buat pula unit kuasa, kita ingat bersama. Jangan lupa sampai bila-bila. Jangan lupa ya, dan kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya di Teruka Didik TV KPM. Okey, sekali lagi Sean. Oh, sekali lagi? Ya. Okey, boleh je, Ego. Wah, best kan lagu pengakak ni? Haa, kan, Ego. Happy yay, yay, yay. Happy yay, yay, yay. Mari kita ingat bersama. Bersama. Kerja tenaga kuasa, rutin harian kita. Sama. Jangan lupa sampai bila-bila. Didik TV KPM.